Juniornya salah satunya almarhum Mustafa Aka, kemudian sederhana Udin Farid Udin yang lebih dikenal dengan Udin Ceh. Mungkin karyanya juga sudah banyak di salah satunya mungkin Sadia, Ipanwi, banyak lagi. Lantas menurut Daman mereka ini sudah dirasa mampu, dirasa mampu, maka mereka berdua membentuk satu klub di Dong, namanya dulu Panah Hijau. Nah, setelah itu mereka juga merasa mampu untuk menjadi leader atau pemimpin di klub masing-masing. Kemudian Bapak Udin dengan klub sederhananya dan almarhum Mustafa Aka dengan klub Kuala Lautnya. Jadi Pak Mustafa ini pendiri Kuala Laut ya. Salah satu pendiri. Di samping itu banyak lagi cecek di samping Mustafa Aka. Demikian juga dengan Udin.